Habib Muhammad Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Habib Rizik bebas setelah menjalani masa pemidanaan sejak tanggal 12 Desember tahun 2020, bahwa yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 20 Juli tahun 2022, ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti kepada wartawan, Selasa, tanggal 20 Juli tahun 2022. Rika menyampaikan masa percobaan bebas bersyarat Habib Rizik sampai per tanggal 10 Juni tahun 2024. Rika mengatakan Habib Rizik sudah keluar pagi ini. Habib Rizik mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Habib Rizik ditahan sejak tanggal 12 Desember tahun 2020, sedangkan ekspirasi akhir tanggal 10 Juni tahun 2023. Pengacara Habib Rizik mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.